Pemirsa, Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN Sofyan Jalil menyerahkan ribuan sertifikat gratis untuk warga Kabupaten Sukabumi di Aula Pesantren Assalam, Kecamatan Warung Kiara Sukabumi. Lahan seluas 310 hektar yang sudah disertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menteri ATR BPN Sofyan Jalil di Aula Pondok Pesantren Assalam menyerahkan 1.200 sertifikat tanah gratis untuk warga di wilayah Warung Kiara Kabupaten Sukabumi dengan lahan hak guna usaha seluas 310 hektar. Lahan HGU tersebut merupakan lahan yang terlantar yang sudah digarap oleh warga untuk pemanfaatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Presiden Joko Widodo dalam reforma agraria bagi masyarakat di Indonesia terus dilakukan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Penyerahan sertifikat merupakan program redistribusi tanah yang masuk ke dalam program reforma agraria. Bisa mengorganisir masyarakat supaya lebih produktif. Jadi, dan kita mengharapkan semoga kooperasi tanah yang dibagi ini jangan sampai beralih kepada orang lain. Begitu. Pak Menteri, di Indonesia ada berapa jumlah seluruhnya untuk program reforma agraria? Ambisius sekali ya, targetnya adalah baik program reforma agraria dan bentuk distribusi tanah maupun memberikan akses bagian dari perhutanan sosial. Total target Presiden adalah 12,5 juta hektar. Menteri ATR BPN Sofyan Jalil mengungkapkan 1.200 penerima sertifikat tanah hak milik ini diserahkan untuk warga yang berada di area hak guna usaha di beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama Kementerian Koperasi dan Kementerian ATR BPN akan memberdayakan koperasi yang menaungi penerima sertifikat agar lebih terorganisir, lebih produktif, dan tanah yang dibagikan tidak berpindah tangan. Budi Setiawan, Bandung TV.